i-50 is a versatile option that allows the operator to use the kit in a base and rover combination. One rover can also repeat corrections from any UHF base receiver or NTRIP data caster to many other rovers in a 2 to5km radius. The i50 is the perfect surveying solution for topographic and construction positioning jobs. MMS Design is your all round service provider, supplying our customers with pre set up units and offers in the field tech support to ensure a Stress free introduction. With offices based in Gauteng and Cape Town, our footprint extends across South Africa. MMS Design, specialists in software solutions and survey equipment. This navigation is exciting to introduce our new generation GSS receiver i73. i73 has four LED lights and two buttons. From left to right, they represent static mode, satellite tracking, correction of differential data transmitting and receiving. The last one is for power, so users can easily check the status of the receiver in the front panel. In the bottom, there are two physical interfaces. One is Type C port used for data downloading and charging. Another one is a TNC port used to connect an external antenna. It weighs only 0.76 kg, so it is easy to carry and use. Many receivers support IMU function, so does i73. With the integrated IMU module, i73 can compensate for up to 45 degrees tilt. Now, let's get SMT3 to work. Firstly, we mount SMT3 on the top of this pole. Then we power it on. Next, we connect it to our field software, star 7. You can choose by Bluetooth or Wi Fi connection. Then we go to IMU setup menu. You can follow the notice in the interface. Roll in this pole and hold it still for a few times. Now it is calibrated and we can start our survey without keeping this pole vertical. Also, I-73 is equipped with 5 satellite constellations and 16 frequency bands. This is what we call I-Star algorithm. It can get fixed solution even under harsh environment, like under canopy or high buildings. With the power of i-73 and 16 navigation, Land Star 7 field software. Users can achieve kinds of functions easily, like point survey, point stakeout, data manage, etc. For construction surveyor, LandStar 7 allows them to import CAD joints in the controller, which provides a simple way to stake out points. Directly snipe points, or lines, or blocks in the CAD joint, then go to stakeout them. In this way, stakeout is much easier for users. I-73 mainly focuses on topographic survey and infrastructure construction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di CACI NP 50 User Meeting, Work Visibility with RTK Survey. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada webinar di pagi hari ini. Kami PT Data Script mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan bapak dan ibu sekalian untuk bergabung dalam user meeting e 50 kali ini bapak dan ibu sekalian kami ucap kami harapkan dalam keadaan sehat eh, mohon maaf saya tidak melepas masker karena kami sedang berada di eh, ruang kerja kami kami harapkan bapak ibu semua dalam keadaan sehat dan apabila yang mungkin dalam keadaan kurang sehat kami harapkan bisa segera pulih kembali data script Uh, dengan bangga bekerja sama dengan CHC sudah kurang lebih uh, masuki tahun kelima kerjasama kami dan salah satu produk yang sudah kami deliver ke pasar selama lebih dari tiga tahun adalah CHC 50 dan kami berharap uh, forum ini atau sharing pada hari pada pagi hari ini menjadi uh, peluang bagi kita untuk bisa saling bekerja sama lebih baik lagi pengembangan produk kami ke depan juga lebih baik lagi dan kami ingin juga mendengar feedback dari bapak dan ibu sekalian selaku user di lapangan sebagai pengguna agar kami bisa selalu mengembangkan produk Cinaf 50. Perkenalkan nama saya Danang Kunia Warman yang akan menjadi moderator sekaligus pembawa acara di event pagi hari ini. Saya selaku Marketing Manager dari PT Data Baik sebelum memulai kami mohon izin bapak dan ibu berkenan untuk mengikuti. Uh, peraturan webinar di pagi hari ini, yaitu uh, kami harapkan selama webinar berlangsung, uh, para peserta nanti untuk mematikan mic dan nanti akan di off -kan juga oleh admin. Uh, kemudian tidak menekan tombol sharing screen dan kesempatan bertanya nanti diberikan setelah uh, seluruh materi dipaparkan ya. Kita akan ada dua sesi pemaparan pada pagi hari ini mengenai produk dan nanti di sesi kedua adalah mengenai technical dan after sales. Nanti akan kita buat dua sesi tanya jawab di masing-masing eh, apa namanya pemaparan. Kemudian di terakhir ada peserta bertanya di kolom chat. Jadi nanti kami harapkan bapak dan ibu selama berlangsungnya webinar ini, silakan langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat eh, langsung saja. Mungkin selama berlangsungnya pemaparan bapak ibu ada ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin langsung diminta eh, jawabannya, silakan langsung tulis saja di kolom chat nanti. Di sesi Q&A moderator saya akan memilih beberapa pertanyaan atau mungkin kami harapkan bisa semua kita bacakan sehingga kita bisa lakukan diskusi dan tanya jawab nanti ketika pemaparan sudah selesai. Kami juga mohon berkenan bapak dan ibu selalu memfollow akun sosial media kita di Instagram kami di Data Surveying, kemudian Twitter di Data Survei, Facebook dan juga YouTube webinar ini nanti akan kita rekam dan nanti juga akan kita tayangkan setelah selesai di channel YouTube kita di Data Surveying. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada rekan yang berkenan tidak bisa hadir di pagi hari ini nanti bisa juga kita kasih share linknya untuk bisa menyaksikan via YouTube secara offline. Baik, untuk memperkenalkan diri, data script dan CHC kita sudah bekerja sama sejak tahun 2017. Sebenarnya kita sudah lebih lama daripada itu tapi secara surat-menyurat secara resmi kami sudah bekerja sama secara ofisial di tahun 2017. Kami sudah mengembangkan dan menghadirkan beberapa macam produk di Indonesia. Salah satunya adalah CHC i 50 Datascript selalu menghadirkan solusi yang kita sebut dengan surveying dan engineering solution di mana solusi ini adalah menggabungkan dari uh, 2D dan Documentation Tools atau pengambilan data di lapangan, kemudian juga pengolahan datanya menggunakan software pengolahan yang sudah uh, beberapa sudah kita pastarkan juga, kemudian juga ada visualisasinya menggunakan printing atau bahkan saat ini sudah menggunakan teknologi 3D atau 3D printing, lalu kita bisa melakukan filing lagi, dan kemudian uh, archiving. Jadi ini adalah proses pekerjaan yang kita sebut dengan Surveying Engineering Workflow, atau beberapa istilah juga mengatakan dari field to finish ya pekerjaan dari lapangan pengolahan data di kantor sampai analisis data dan bahkan sampai pengarsipan kembali atau pemutahiran data kembali jadi kami selalu menghadirkan workflow solusi ini dan tahun ini kami juga menjadi salah satu partner penyedia yang sudah tersedia di katalog memang ada beberapa produk yang tidak tersedia di katalog eh, tapi ada beberapa produk yang juga sudah kita bisa tayangkan di katalog sesuai dengan kategori atau eh, katalog apa namanya katalog yang tersedia oleh lkpp Baik, sedikit review saja uh, data script. Uh, sejak tahun 2017 kami sudah hadir uh, hampir uh, menyuplai lebih dari 1.000 unit lebih uh, receiver I, uh, CHC mulai dari tipe I-80 dan khususnya khusus tipe I-50. Tahun 2018 kami uh, memperkenalkan tipe tersebut ke pasar Indonesia dan mendapat sambutan yang sangat baik. Kami sangat berterima kasih. Uh, mungkin Bapak dan Ibu salah satunya yang hadir di webinar pagi hari ini adalah satu user yang Memberikan kami positive feedback mengenai I50. Produk ini sendiri memang merupakan salah satu produk yang andalan kami, dan salah satu produk yang selalu kita utamakan untuk bisa perform dengan baik. Sedikit mereview saja mengenai I50, mungkin bagi bapak ibu yang sudah sering biasa menggunakan, sangat paham. Tapi mungkin bagi beberapa yang baru menggunakan atau akan menggunakan ini bisa menjadi semacam sharing info bagaimana CHC 50 eh, itu awal konsep dilahirkannya. Jadi produk ini memang dilahirkan di eh, awal tahun atau pertengahan tahun 2018 kita membuat produk ini bersama CHC dengan tagline sebagai a cost efektif GNSS RTK. Kita tahu RTK dulu Eh, sangat mahal, teknologi yang sudah mungkin puluhan tahun ada di Indonesia tapi memang eh, cukup mahal, jadi tidak mudah bisa digunakan oleh siapa saja, maka kalau naik, eh, ketika itu kita bersama dengan CHC kita mendiskusikan bagaimana kita bisa membuat produk yang eh, tetap mampu menghasilkan data yang baik, tapi secara cost dan eh, performanya baik tapi secara biaya cukup ekonomis oleh karena itu ini adalah jawabannya itu CHC 50 dari pengembangan awal c 50 kami ingin membuat semacam complete survey solution ya. Jadi one equipment, satu alat survei berbasis GNSS yang sudah komplit. Jadi sudah sudah ada data kolektor yang bisa membantu pengolahan datanya. Kemudian receiver yang sendiri sudah mempunyai fitur network untuk bekerja secara course and trip. Kemudian UAF radio untuk bekerja dengan RTK secara radio dan bisa dikombinasi dengan base rover atau bahkan kita tukar-tukar satu menjadi base satu menjadi rover tanpa harus mengunci ya artinya dulu beberapa tahun lalu kita kenal satu receiver GPS hanya bisa menjadi base saja tidak bisa menjadi rover tapi I 50 kita buat fleksibel untuk bisa kita tukar menjadi base atau rover kemudian secara market positioning tentu dari awal kita menyasar market yang Uh, mungkin sebagian besar bapak ibu sekalian yang hadir di sini juga uh, terlibat dalam itu ya, yaitu uh, pemetaan uh, bidang tanah atau kadaster. Dan kami sangat uh, antusias ketika itu ketika pemerintah Indonesia khususnya melakukan program PTSL dan kita melihat potensi CAC 50 memiliki spesifikasi yang masuk memenuhi standar uh, yang dibutuhkan untuk pekerjaan PTSL dan dari segi biaya kami menginginkan produk yang bisa diserap dengan uh, baik di pasaran sehingga membantu membantu produktivitas tapi juga secara proyek nilai proyek juga nilai investasinya bisa diterima ya bisa di mengakomodir dari sisi investasinya dan itulah salah satunya tujuan dari secara market positioning kami ingin menempatkan CHC 50 dan walaupun memang dari segi harga ekonomis tapi tentu kita menjaga kestabilan dan performanya nah ini bisa kita lihat dari fitur-fitur yang kita taruh di sana Pertama kita menempatkan uh, receiver yang mampu menerima 432 channel. Harapannya apa? Harapannya satelit-satelit uh, yang ada di konstelasi kita seperti GPS, GLONASS, Beidou itu bisa kita terima, bisa kita proses dan tentu dengan semakin banyak konstelasi satelit yang bisa diproses, data akan lebih baik. Kemudian proses juga akan lebih cepat. Itu yang kita inginkan sehingga reduce uh, survey time ya. Kita menginginkan efisiensi dan efektivitas waktu ketika melakukan pengukuran di lapangan. Okay. kemudian secara uh, fleksibel model kita mengharapkan unit ini lebih fleksibel, uh, size-nya ringan, bentuknya lebih kompak ya, tidak terlalu besar size-nya dan juga di dalamnya ada model-model yang kita menempatkan 6 button LED di sana, 6 button fungsi-fungsi uh, uh, fungsi, uh, indikator lampu dan juga ada tombol-tombol yang kita gunakan sebagai quick setup. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan setup hari ini, misalnya kita melakukan pengukuran RTK secara radio, besok kita tidak perlu lagi melakukan setting dari awal lagi. Cukup kita lakukan setup yang sudah ada, kita ulangi lagi dan itu bisa mempercepat proses pekerjaan. Bahkan untuk pengukuran statik maupun pengukuran secara RTK itu semua kita bisa lakukan setup, kemudian kita save setup tersebut dan kita bisa gunakan berulang-ulang. Oke, kemudian secara desain ini ada satu model yang rugged and compact. Ini sudah dites. Kami sudah lolos uji bersama dengan Kementerian ATR/BPN. Waktu awal kita memperkenalkan ini, kita diuji di semprot air, kemudian dijatuhkan dari pole sejauh 2 meter, dan dibentorkan ke permukaan yang berbasis keras. Waktu itu, dengan konkret atau batuan konkret, dan alat masih bisa berfungsi dan bekerja. Artinya, secara desain juga kita sudah memenuhi standar IP rating. Kemudian secara power, ini adalah satu receiver yang sudah menggunakan hot swappable battery ya. Jadi ada dua baterai yang bekerja di dalam receiver, di mana masing-masing baterai bisa kita charge dan kita ganti tanpa membuat receiver berhenti atau off. Kemudian buat baterai ini juga sudah mendukung untuk pengukuran UHF RTK, menggunakan N-trip course dan juga pengukuran secara statik. Jadi ini ada satu sistem yang kita buat agar memudahkan dalam penggunaan di lapangan, khususnya ketika melakukan pengukuran. dan juga eh, untuk kita tahu di Indonesia eh, memang sudah banyak eh, coverage ya atau area yang tercakup dengan course network eh, dengan pengukuran end trip tapi ada juga beberapa daerah yang harus kita bekerja menggunakan pengukuran secara RTK radio UAF. Nah, di dalam 50 pun sudah kita lengkapi dengan intel radio dengan power 2 watt yang kalau memang ideal, kondisi ideal kita bisa menjangkau bahkan lebih dari atau kurang lebih sekitar 5 km. Walaupun nantinya ketika dibutuhkan jarak yang lebih jauh lagi, kita bisa mendukung itu dengan eksternal radio yang saat ini sudah kita perkenalkan, yaitu CHC DL8. Nah, sebenarnya nanti dalam event ini, salah satu hadiah yang bisa didapatkan Bapak dan Ibu kalau ikutin event ini sampai habis, sampai selesai, adalah bisa mendapatkan hadiah CHC DL8 secara gratis. Jadi yang sudah punya 50, mungkin membutuhkan pekerjaan dengan range jauh, tidak harus beli nih kita bisa memberikan free gratis jika mengikuti webinar ini. Oke, okay. itu adalah cerita mengenai uh, fitur I-50 dan background I-50. Nah, kemudian kita ingin mendengar uh, bagaimana CHC secara, sebagai pabrikan, kami sebagai perwakilan Indonesia, bagaimana update, bagaimana perkembangan uh, ke depannya dari CHC. Nah, kebetulan pada pagi hari ini sudah hadir dari Shanghai, langsung dari Shanghai, China. Uh, please welcome Mr. Phoenix Hu. Halo Phoenix, how are you? Good morning, Tala. Yeah. yeah. How are you Phoenix? Hope you I'm are good. Fine. Yeah. Okay, we Phoenix? are we are very good. Yeah. Yeah. So Phoenix, uh, this is your time. You can explain to everybody here that how SHC will uh, develop your future developments and how uh, update from SHC now. Okay, okay. okay. So I will, we'll stop I will share. My, uh, share and you can share your screen. Okay, I will share my screen. Oke, okay. Bapak dan Ibu, silakan. So, can you see my screen? Yes, I see your screen now. Okay, next? It's your turn okay, now. Great. Can start. Okay, great. So, good morning, uh, my dear friends. So, I'm so happy to join this webinar, i50 user meeting organized uh, by our local uh, di distributor, data Screen. So, thank you for your efforts to make it happen. So I'd like to take this uh, opportunity to send all of you to join this special meeting. And uh, during this uh, special time, I wish all of you stay healthy. So I'd like to uh, uh, spend uh, around uh, 20 minutes to have a brief introduction about uh, what is uh, who we are and uh, what we will do in the future. So, before my uh, presentation, so here is a short video about uh, our uh, company around uh, two minutes. Uh, Phoenix, can you full screen the slide? Probably better. Uh, okay. Full slide show. Okay, thank you. Okay, so uh, can you see, as, see my screen now? Yes, can, can. So the, the page is the C H D navigation today. Is correct. it correct? Yes, correct. Okay, okay, correct. Uh, our company, CHC, uh, we were founded in 2003, and uh, currently we have more than 18 years uh, in geospatial uh, industry. And uh, as a leading as a solution provider in, in China, we not only focused on the hardware, but also we focused on the software and as well as the uh, complete solutions. And uh, currently, our company we have more than uh, ten product lines. And uh, uh, next, uh, I will introduce you more about our uh, main product lines in international markets. And also. Uh, I will share with you uh, what we did uh, in 2020, last year. It's a very big achievement for CHC navigation. Uh, as you may know that uh, last year our Chinese serving and mapping team, they went to the Everest mountain to survey the height of the Everest peak and uh, it's our it's uh, their first attempt to choose the Chinese brand GNSS RK receiver uh, to do the survey. Uh, this time they choose the, our uh, P5 uh, GNSS uh, receiver to do the job. Actually there are many brands to join this uh, mission but finally uh, our Chinese uh, serving and uh, mapping team they choose the, our. Stage C levitation P5 GNSS uh, sensor. So it's a very big achievement for us because uh, in the past uh, years, when they did a survey in uh, Everest Peak, uh, what they used is uh, uh, Trimble and uh, uh, Leica. So this is, this is our, their first time to choose the Chinese brand to do the survey job. So it's our a big achievement for us. And currently, uh, uh, we now have more than one thousand and three hundred employees globally to serve our uh, global clients. And in Chinese domestic market, we have twenty eight sub branch offices. That means in Every province, we have our local branch office to do uh, the local sales and after sales service. And also in China, we have more than 400 partners to do the channel sales. And in the international market, now we have around eight subsidiaries and representative offices to cover the globe markets. And also now we have more than 100 partners to distribute our products and solutions worldwide. Uh, as a leading gene as a solution company, we also focus a lot on the R&D uh, development and now we have four R&D centers. Uh, in China, we have three R&D centers and also we have a, a, an international R&D center. They are based in United Kingdom. So here is our key figures, key features uh, in the last uh, 18 years. So you can see in the last 18 years, our sales revenue we keep uh, around 30% uh, growth annually. As I just mentioned, uh, we founded in 2003, and uh, from 2003 to 2000. Uh, Saving, we mainly focused on the domestic market, and during this time, we developed our first OEM board and also our first RDK receiver. And from 2008, we we enter into the international markets, and also in 2013, we achieved one of the biggest achievements. Uh, which is the Myanmar tender at that time. Uh, it's the world's largest RDK uh, receiver at that time. We won the 520 units from the uh, Department of Agriculture. So it was the biggest at that time. And uh, in 2017, our company uh, was successfully uh, IPO in Chinese stock market and now our market uh, uh, capitalization is uh, around uh, 3 billion US dollar already. Uh, as a leading GSS solution provider, we not only focus uh, on the uh, GNSS and the course, but also we have our own Core components such as the OEM board and the GNSS chips. And uh, for the OEM board, uh, two years ago, uh, we have uh, uh, developed our first one, and now it's widely used in the Chinese uh, domestic market. And when it is uh, really stable and proved to be uh, high accuracy, we will promote to the international market and also we have other core components like the antennas and the algorithm and other components and uh, uh, except the basis and the core panel uh, components we also have lots of the product lines based on the different kinds of applications such as the deformation monitoring precision agriculture uh, morning, uh, uh, mobile mapping and so on. So, uh, we uh, as, uh, as a leading gene as a solution provider, we uh, have the uh, industrial chain from the upstream to middle and uh, downstream of the all uh, high precision uh, satellite navigation industry. And the next, uh, I will introduce you uh, some more about our industrial solutions. As I just mentioned, that now our company we have more than ten product lines, but uh, in international market now we have promote our uh, five very mature uh, industrial solutions. They are serving and engineering. Uh, second one is the map, mobile mapping and the geospatial. The third one is our marine construction product lines. the first one is our precision agriculture. and the last one is the infrastructure and navigation product lines. so next, uh, i will give you more details. first uh, is our main business It's uh, the serving and the uh, engineering product, which we call it the rtk business. Uh, for rtk business now, we have a full range to meet the different kinds of the uh, clients demand from entry level i50 to mid and high end such as the iBase and smd 3 and also we have our high end i90 stereos. And uh, this is the a picture that uh, I think uh, everyone one of you knows that uh, uh, in the past years we have won several two uh, big. Tenders in BPN. So, this is the uh, training pictures. And a uh, few months ago, we upgraded our firmware. We called it the I star. I star means that uh, now our system also supports the Japanese uh, QZSS system when we added this system it can improve the uh, accuracy and also it can make the users to do their survey more quickly and uh, either we'll save time to get them uh, fixed and uh, also uh, we have our own software we call it the landa 7 i think uh, uh, many of you already use it and also, we have our post processing software. We call it the CGO. And uh, it's our latest uh, software. We call it the uh, now the version is the 7.3.7 .7 versions. And uh, there are some new uh, functions. Uh, here, I will not go into details, but uh, later, our data script, data script team will give you more details about what we improved for this version. And Also, uh, next, uh, I will give you a brief introduction about uh, our uh, RTK roadmap in the next, in next year. And in Q1, we will promote our first uh, uh, new model. We call it the I83. It will be a middle level AMU receiver with full function, and another high end model, which we call it the I93, it will be released in. Q3 2022. 20, uh, this uh, RDK will be our AR RDK. I think uh, many of you know that the uh, augmentation reality, uh, reality it will improve the uh, accuracy and the stability also. So uh, when, when, when you use the I93, it will help you to find the target easily and absolutely will, it will save you. Lots of the time when you do, do the survey, and also it will increase the uh, productivity. And uh, this is our software for the Lambda Star Seven roadmap. As you can see, from uh, end of this year to the 2023, we have many uh, important upgrade for our software. The Final purpose is to make our users to use our software more easily, and this is our new controller. We call it the HCE six hundred. Compared to current controller, it will have bigger screen and also it will be more lighter. And the uh, yes, this is our new. Uh, controller it will be introduced uh, in q1 next year and the next i will give you a brief introduction about our mobile mapping solutions and here is a brief uh, video you can have a look Okay, so this is a brief uh, review about our Alpha 3D. And uh, as you can see, for mobile mapping system, we have a very wide range of our product lines from Alpha 3D uh, serials to the Alpha Air and the Alpha Uni serials. Uh, not only the uh, mobile mapping system we have, but also we have our uh, own UAV system. We call it the BP 4 and also the uh, software, we call it the Copri. And uh, uh, at the end of this year, we will also uh, release our new models, uh, we, which we call it the Afro Air uh, 2400, and also we, we will have the Afro Uni 200. And uh, for the software, we also have the new version very soon. So from the hardware to the UAV and uh, the software. So for the mobile mapping system, we have our full-range solutions to serve our clients. And uh, this is our new low-cost uh, uh, LIDAR, which we call it Air 4 Air 450, which is a very, very light. And uh, it can be used together with our own uh, UAV, which we call it the V. Uh, 200 or uh, it can be also it can be used together with the M DGI M300 so it is a very uh, high efficiency but with a very no cost uh, later. and uh, I think some of, of you also know the GPS GPS or World magazine and uh, it was uh, our first time uh, is our bb4 plus the uh, our leader to be chosen as their gps world magazine cover it was happened in uh, last year so these are some uh, applications and uh, industries that our uh, mobile mapping solutions can be used from the infrastructure to forestry as well as the uh, alert and disaster recording. So next, I will give you more information about our uh, new another solution, which we call it the marine Protector 9. So this is our Apache series. For Apache, we have three models: the Apache Three, which normally we use together with the single beam, and uh, this is another model which we call it the Apache. Six normally it's used together with the multi beam center sensor for multi beam sensor. Currently, we cooperate with the uh, Norbit from the Norway so we can provide the whole solution for such kind of the, of the solution. And also, we have the uh IQ sounders we have the D390 and the D230. And uh, in early of this year, we released our another Apache model, which we call it the Apache 4. Its uh, Apache 4 is uh, specially designed for ADCP sensors. Currently, our Apache 4 can be widely uh, compatible with the different kinds of the uh, ADCP sensors, like the SongPack, M-Line, and the Zowie RTDP model, and the TinyDine, River RiverPrew, and the rivery. And also our Apache 6 uh, was chosen by the GPS Award uh, magazine cover last year. So next I will introduce you about our UAV system. This is our uh, new model, which we call the P3330 uh, Pro UAV. It's already released in the middle of this year and uh, this is our rotor wing uav, which we, call, which we call it the v200. and uh, these are some sensors that currently our uav can carry, like the uh, orthographic cameras, oblique cameras. and the last one is the precision agriculture. as you know, that uh, china is a very big uh, agriculture. Country. So we also focus on our precision agriculture. This is our new model, which we call it uh, NX510. So that means uh, if you use our uh, auto steering system, the uh, the drivers do not need to sit on the uh, tractors, so it, uh, we can plan the route in advance, and it can run automatically. Uh, it can save lots of the uh, time and uh, also save the labor cost. So this this is our new building, which we will move into this uh, uh, building uh, in January. Uh, try, uh, next year. So, I hope uh, when the COVID 19 uh, finished, I, I hope uh, all of you can come to visit our new office. So, this is a brief introduction about uh, our uh, company and uh, company solutions. So, thank you uh, for your listening. So, Dalang, it's your turn. Thank you. Yeah. Thank you so much yeah. Mr. Phoenix yeah. uh, my for pleasure. your presentation. Yeah. my pleasure. Okay. Yeah. terima kasih banyak uh, atas atensinya Bu dan Ibu. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. So, Phoenix please stay for a while. We will have a Q&A session. Sure, okay. Okay, if everybody want ask question but before that I will remind everybody That, uh, kita akan ada quiz setelah ini, yaitu quiz yang berat mendapatkan tiga buah hadiah, yaitu ada saldo GoPay, kemudian kita memberikan satu free license CGO software, software untuk pengolahan data post processing, kemudian kita juga memberikan satu free software Lansar 7 atau software yang kita gunakan untuk pengolahan data di lapangan. Jadi buat bapak ibu, terutama yang sudah pengguna 50 bisa mendapatkan hadiah-hadiah ini jika mengikuti kuis setelah sesi Q&A. Okay, kita buka We open our first Q&A session. Uh, we have one question already. Thank you from uh, R. Sayuti. Uh, he asking to you, uh, Phoenix, can you explain yeah. how many percent of each business? And which one the biggest one? Also oh, he asking for you about the, you already explained about the uh, surveying, the marine business. Yes. Serving and the mapping business is, is one of our core business, which takes around 40% uh, of our whole sales revenue. And the second biggest is our uh, monitoring solutions in China for GNSS monitoring solutions. We are the number one in Chinese market. Mm -hmm. We takes around the, uh, 50%. I mean for the market shares, and uh, for our company, monitoring business uh, takes around uh, 20, 20%. And the third one is our uh, mobile mapping business, which also takes around uh, 50%. So so these are the three biggest uh, uh, lines. Okay, thank you. So the biggest is surveying, uh, still surveying engineering. Uh? Yes, yes. About, uh, okay. Second question from, again, from UT. thank you. Uh, if any equipment broken, example Apache 4, then should be sent to the work factory or workshop. Do you have the substitution? Okay, probably this question for you and for me. I think you first, <laughs> Uh, <laughs> for, for Apache uh, issues, uh, normally if the clients meet the issues, we will remotely Checking the issues of whether we can solve it uh, online. If it uh, cannot uh, be resolved, we will uh, ask the ask it the back. But uh, uh, frankly speaking, uh, when we uh, sell the boat to our user, normally we will give the training to our local dealers, so the dealer can do the repair locally. Yeah, Thank you for yes. Yeah. Uh... Jadi tadi jawabannya saya rasa cukup clear bahwa memang apabila ada shooting, terutama misalnya seperti alat yang cukup besar atau Adva atau lebih complicated seperti apa C4 ya, USB, kapal otonomus, itu memang kita akan memberikan training dan pelayanan secara online apabila ada problem atau harus ada updating software atau ada perbaikan kita bisa bantu situs online atau nanti akan ditangani langsung oleh kami, data script sebagai uh, distributor di uh, Indonesia, nanti kita juga akan membantu. Dan termasuk uh, apakah ada penggantian dan selalu kami datasi memiliki uh, unit yang kita gunakan sebagai unit backup. Itu kami bisa akan selalu menyiapkan uh, uh, item tersebut. Oke, okay. uh, I think the other question is will be. Uh, Oke, okay. it's more technical question in futures. Uh, I think we will. Uh, uh we will uh so, wait a minute i will check okay so uh, everybody asking can you uh, share your material punix to us yes yeah, sure no problem okay probably you can share to me and then i will share okay. to everybody after this okay ya yeah, okay, okay, Ibu okay, bisa okay. mendapatkan nanti materi yang uh, apa uh, mr punix tadi sampaikan paparkan oke okay, mohon maaf untuk pertanyaan lain yang ada masuk ini sangat teknis mengenai uh, pengukuran Uh, dan uh, nanti akan kita bahas di sesi kedua ya. Kita akan ada sesi kedua Di mana itu akan bicara mengenai technical Di situ nanti ada narasumber kita Pak Ardian sebagai technical support engineer Dan juga nanti ada Pak Mus Mukandar Sebagai uh, produk marketing Dan juga ada Mas Rahmat Susilo Mewakili Pak Januar sebagai uh, Technical atau teknisi Yang untuk perbaikan Jadi uh, saya akan meng pertanyaan-pertanyaan Yang sifatnya technical untuk kita bahas di sesi kedua untuk sesi ini mungkin ada pertanyaan mengenai produk atau pengembangan atau mungkin uh, feedback dari CHC uh, kami sangat berharap bisa uh, diskusikan. Uh, sekaligus saya merimain, mohon Bapak Ibu bisa mengecek bahwa kita ada feedback form. Jadi feedback form ini sangat penting. Kami harapkan Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat ada teks dari rekan kami Pak Musmukandar. Di situ ada link uh, feedback form. Uh, URL feedback CHC-50 silahkan diklik dan isi. Kenapa? Karena bapak jika bapak ibu mengisi nanti bapak ibu akan berhak mengikuti undian. Akan ada undian di akhir acara nanti di mana hadiahnya sangat menarik yaitu satu unit eh, sorry dua unit eksternal radio ya uh, dari CHC-8 yang nilainya sekitar 15 juta rupiah dan satu unit Samsung Tab 5e yang nanti akan diberikan juga dengan software Runstar 7. Jadi free uh, satu data controller dan dua eksternal radio. Makanya uh, silahkan bapak ibu isi. Feedback form karena akan kita undi di akhir acara, jadi kalau tidak ngisi tidak bisa ikut undian. Uh, Oke, okay. next I will give another time. Apakah ada yang ingin, mena ingin menanyakan mengenai pengembangan bisnis uh, CHC atau lebih banyak pertanyaan di technical? Sorry, A lot of question is about technical things. Oke, okay, for <laughs> last question, is send directly to me. So, it will be any development for CSC 850 in the futures. Uh, you will stop i50 or you will release a new model of i50 phoenix uh for i50, for yeah. i50 uh we will keep it uh, at least uh, one year okay. based on current product line mm -hmm. mm oke okay. tadi tadi uh, pertanyaan yang uh, satu Bapak menanyakan kepada saya bahwa i50 akan tetap uh, sampai 2022 ya yeah? for until 2022 ya yeah? yes and uh, if we end the life of i50 we will uh, make sure that uh, it can be uh, repaired i mean we can provide the after sales service at least uh, two to three years okay jadi i50 mungkin akan ada terus di pasaran sampai 2022 dan tapi untuk spare part dan uh, layanan purna jualnya tetap akan uh, kita tahan sampai tiga tahun ke depan nanti sampai tahun 2025 Nah, berarti uh, tahun 2022 nanti mungkin di akhir 2022 kita akan memperkenalkan tipe pengganti dari i50, uh, the uh, new replacement of i50. Oke. Okay. Uh, oke okay, Phoenix, I think uh, that's all for your okay. session at the moment. Thank you so much. Please stay. Please stay until the end. <laughs> Do not uh, leave us worse. Oke, okay. uh, Bapak dan Ibu, terima kasih atas uh, pertanyaannya. Sekali lagi ini beberapa pertanyaan yang masuk saya uh, akan kami bahas nanti di sesi technical. Karena setelah ini akan ada pembicara berikutnya, our next session will be on technical session, and I will introduce you. Oh sorry, we will start our quiz first ya. Jadi, mohon Bapak Ibu kita masuk ke quiz pertama sebelum nanti persiapan kita untuk masuk ke sesi technical. Oke, okay, peraturannya bagaimana? Peraturan di quiz nanti ini adalah Bapak dan Ibu sekalian eh, harus mengisi atau memberikan jawaban di kolom chat ya. Jadi, misalnya pertanyaannya. Eh, Siapa nama atau perayaannya adalah sesuatu. Kemudian, jawabannya A, Bapak Ibu pilih A dan ketik di kolom chat ya, A dengan jawabannya. Jadi, tidak bisa hanya A saja, atau misalnya A jawaban XX tidak bisa harus A, dan seluruh jawaban dari teks itu harus diketik. Siapa yang paling cepat, yang paling tepat menjawab juga. Barak mendapatkan hadiah yang pertama. Nanti adalah saldo dari saldo GoPay, kemudian yang kedua nanti adalah CJO software atau software uh, post processing dari CHT dan yang terakhir adalah mendapatkan satu freelancer software. Oke, sudah siap? Pertanyaan yang pertama, ya. Sekali lagi, tolong siap-siap di kolom chat. Langsung saja ketik jawabannya A, B, dan C, dan ceknya ya. Jangan A saja, ya. Jadi A, kemudian jawabannya. Bagi contoh, misalnya pertanyaannya adalah. Eh, apa, apa, dari mana asal negara CHC? Jawabannya adalah China, ketik A China, gitu jadi jangan hanya A saja, tapi A China. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaannya langsung ya. Satu, dua, tiga. Berapa? Oke, okay, sorry, berapa jumlah sinyal yang dapat diterima oleh CHC 50, A 120, B 240, dan C 432 channel? Jawaban yang benar adalah so Phoenix, what is the correct answer for A50 channel. Yes, C C ya C 432 channel. So jawaban benar C 432 channel ya. Jadi kalau cuma C 432 aja nggak kita hitung. Oke okay, kita lihat. Terima kasih sudah masuk ini jawabannya. Ya yang uh, wah cepat sekali banyak. Oke okay. ya yang betul adalah Pak Ruli Saragi. Selamat buat Pak Ruli Saragi. C 432 channel. Selamat ya Pak Ruli Saragi. Nanti akan dihubungi oleh rekan kami Pak Mus Mukandar. Mohon dicatat Pak Mus, Pak Ruli Saragi untuk eh, pemenang di kuis yang pertama berat mendapatkan saldo Gopay dari Data dan CAC. Selamat Pak Ruli. Siap-siap untuk yang berikutnya. Oke. Ya, CAC Navi 50 dapat menerima signal satelit apa saja ya? A itu dua dan tiga ya a GPS Glonass b GPS Glonass Beidou SPS dan QZSS atau c GPS saja oke harus ketik jawabannya semua ya lengkap ya kalau nggak lengkap tidak kita hitung kalau hanya b saja jawabannya adalah b ya GPS Glonass Beidou dan QZSS oke kita sudah dapatkan pemenangnya yang menulis dengan betul dan menjawab dengan komplit atas effortnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eko Surveyor. Pak Eko Surveyor, Eko Surveyor, selamat Pak Eko Surveyor. Anda menjawab dengan betul, semuanya ditulis. GPS, Gunas, Bedu, SBAS, dan Kejut Selamat Pak Eko Surveyor. Mohon dicatat juga rekan-rekan admin dari Pak Mus untuk kita Pak Eko Surveyor sebagai pemenang kedua. Selamat Pak Eko mendapatkan satu unit Uh, license CGO software, so we have one winner for free one CGO software ya, yeah. software post processing dari CGO, senilai lebih dari 10 juta rupiah. Oke, okay. the last quiz ya, yeah. the quiz for today number three, press ready. Chachina 50 jenis RTK memiliki memori penyimpanan internal sebesar berapa giga? Oke, nah, oke okay. okay, siap-siap. A 2 giga, B 4 giga dan C 8 GB. Oke. Oke, langsung. Sudah ada pemenangnya. Oke, okay. jawabannya yang benar adalah C ya, 8 giga. Oh, ada yang jawab A tapi jawabannya betul tapi abjadnya salah nih, sayang sekali. Yang betul adalah C 8 giga, Pak Sunarto. Oke, okay, selamat buat Pak Sunarto. Congratulations for Mr. Sunarto that have a correct answer C 8 gigabyte. So Uh, thank you. We already have three winners today. Kita sudah mendapatkan tiga pemenang. Tadi dalam uh, per quiz pertama and the last quiz, Pak Sunarto berat mendapatkan satu software Lansta 7 ya Pak. Semoga Bapak sudah memiliki E50 nih. Jadi sudah punya tambahan satu uh, data kontrol lagi yang Bapak bisa install di handphone Anda dan Anda bisa gunakan itu untuk uh, mengontrol atau men-setup CAC 50 So, congratulations for the three winners today. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu, uh, oh ya saya lagi mengingatkan untuk pengisi feedback form uh, yang ada di link-linknya bisa bapak ibu lihat di kolom chat ya, silakan diisi karena bagi yang tadi nggak menang kuis, kita ada kuis berikutnya nih, kita nggak berhenti di sini, nanti mereka berhak mendapatkan hadiah Samsung Tab 5e bernilai lebih lima juta rupiah plus ada uh, lansar tujuh di dalamnya, kemudian ada dua unit CHC D8 external radio ini hadiahnya nilainya cukup besar ya karena dl 6 itu sekitar lebih dari 15 juta rupiah. Kayak Samsung t 5 ini plus lancarnya. Jadi harga juga lumayan. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, Mr. Ardian Munawar dari tim Technical Support. Selamat pagi, Pak Ardian. Pagi, Mas Danang. Oke, okay, sudah siap ya. Ya. Siap, Baik, siap. Pak Ardian Munawar selaku support engineer dari PT Dataship beliau akan sharing mengenai pemanfaatan CAC 60 khususnya di software Lanstar 7. Jadi tadi sudah dihala juga oleh Mr. Phoenix bahwa setiap receiver memiliki software pengolahannya dan itu adalah salah satunya adalah Lanstar 7. Oke, tidak panjang lebar lagi. Silahkan Pak Adian untuk waktunya. Ya, mohon izin saya screen. Apakah sudah nampak? Ya, sudah Pak. Silakan. Baik terima kasih uh, atas kesempatannya sama seperti Mas Danang mohon izin untuk tetap memakai masker uh, langsung saja di sini saya akan menyampaikan terkait dengan New Lenser 7.3.7 yang memang belum dirilis ya belum dirilis secara resmi ini saya menyampaikan beberapa teasernya dan mungkin nanti juga fitur-fitur lama juga akan saya sampaikan sebagian ya tentu tidak semua karena terbatasan waktu. Ini saya haklek -hak sebagian yang menurut saya agak banyak di mungkin disampaikan atau ditanyakan teman-teman. Baik, ini adalah lancer 7. Yang pertama nanti saya akan sampaikan terkait review dari fitur lancer 7. Kemudian yang kedua ini ada fitur baru mengenai sharing tools dari versi terbaru ini, yaitu kemudahan sharing data dari lapangan dan juga dari studio atau dari kantor. Kemudian nanti yang ketiga adalah ini juga fitur baru terkait dengan integrasi data CAD yang ringan. Jadi sudah like ya, sudah seamless. Yang keempat adalah mengenai line survey ya. Kemudian yang terakhir nanti ada sedikit troubleshooting yang eh, FAQ ya, and question yang sering ditanyakan oleh teman-teman nanti kita sampaikan eh, di sesi terakhir. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu mengenai review dari fitur Lancer 7. Nah, ini adalah menu dari Lancer 7 ya, Bapak-Ibu sekalian. Ada menu utamanya ada empat, yaitu project, kemudian survey, ada config, kemudian tools. Jadi kalau sebenarnya dari urutan project, ketika kita sudah membuat project, kemudian kita mau connect ke receiver itu kita selompat di satu menu ke config dulu setelah itu baru kita masuk ke survei nah yang pertama kita akan highlight beberapa hal di menu project di sini kita bisa menambahkan kode library di mana kode itu bisa berupa misalnya poin ataupun lain dan ataupun juga bidang ataupun bisa dibuat poligon di di close begitu ya itu bisa kita tambahkan di Project ketika kita membuat Project baru ada di situ ada menu kode dan ada template yang digunakan atau kita membuat custom database kode yang baru nah kemudian nah ini eh, juga beberapa yang mungkin hanya melihat menu ekspor saja. Di sini kan ada di sampingnya ada menu ekspor. Di situ Bapak Ibu tidak menemukan ekspor ke format yang lain selain format txt ya. Nah di sini ternyata di menu lensar ini dari awal sampai hari ini memang ekspor ke format selain txt atau text file itu ada di menu report begitu. Ada di menu report. Nah di menu ini kita bisa mengeluarkan data ukuran kita ke dalam format misalnya KML, KMZ, SHP, DSF, dan lain sebagainya. Nah, export dan report ini sebenarnya sama, yaitu kita mengeluarkan data ukuran kita di program Landstar, kita keluarkan ke dalam memori internal dari data kolektor kita. Nah, itu adalah tujuan dari dua menu ini. Nah, di menu ekspor sendiri yang text file juga kita bisa memilih ya dan memilah informasi apa yang dibutuhkan untuk dikeluarkan dan informasi mana yang tidak. Sementara di menu report ini, ini sudah jadi ya filenya misalkan SHP atau DSF itu sudah jadi satu file. Kemudian di base map sendiri juga kita bisa menambahkan background map ya atau base map dari format file yang kita punya, baik itu DSF, SLP, KML, KMJ, TIF, dan sebagainya, itu bisa kita masukkan sebagai background dalam pengukuran kita di lapangan. Misalkan kita punya satu area yang memang sudah diukur sebagian, ataupun sudah punya peta terdahulu dalam bentuk CAD, kita bisa masukkan dan kita bisa tambahkan di situ. Juga ini yang penting juga ini kita bisa membuat database lain polyline, arc, circle, alignment, dan ataupun kita bisa ambil dari CAD. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lengkap di menu survei. Nah, baik kita akan ke menu survei dan di menu ini yang paling banyak kita gunakan adalah pasti ini ya, map survei dan juga stakeout ya. Nah, kita akan bahas lebih detail di map survei ini. Nah, ini adalah tampilan baru dari map survei ya. Jadi lebih simpel dan lebih lengkap. Jadi dia simple, tapi dia informasinya cukup lengkap. Di atas standar ada antena height, nama poin, kemudian tipe poinnya di sini dan di sini kode. Dan ini yang saya highlight tadi. Ketika kode itu kita masukkan maka dia sesuai dengan survei type-nya. Apakah dia poin, lain dan sebagainya. Di bawah ada informasi posisi, koordinat, PDOP dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa melihat, kita bisa memilih apakah kita melakukan point survey, kita bisa melihat point manager, atau offset survey juga ada di situ, kontrol survey, dan lain-lain. Ini sudah disediakan di menu map, yang notabene di menu sebelumnya tidak ada, atau hanya disediakan di point survey, bukan di map survey. Nah, kemudian di pojok kiri ini juga ada menu cat, dan di sini kita bisa menggambar dari hasil ukuran kita, misalkan ini saya sudah mencoba menggambar lingkaran ya, Nah, di menu draw ini, kita bisa menggambar dari hasil ukuran kita di berupa poin, line, polyline, arc, atau lingkaran ya, atau garis yang melengkung. Kemudian bisa menggambar circle dengan satu poin, dengan radius, ataupun circle dengan dua poin, circle dengan tiga poin, dan juga teks. Juga, bisa juga kita edit ya, note-note kita, poin-poin kita bisa kita edit, bisa delete, invert, Delete node, add node, enter atau atau penerima ini ya, close gesture dan sebagainya. Ini sudah disediakan, sudah cukup lengkap. Oke, kita masuk ke menu berikutnya, yaitu menu config. Di sini ada device connection, jelas ya, sudah semua sudah mati. Dan di sini ada work mode ya. Nah di sini saya kadang-kadang melihat di work mode ini, terkadang saya melihat di sini penuh nih, penuh dengan work mode. Ada banyak sekali work mode. Padahal itu tidak perlu karena di sini sudah ada fasilitas edit ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian hanya menggunakan RTK radio saja, berarti hanya cukup dua work mode, base dan rover, dan itu bisa diaplikasikan berulang-ulang. Kemudian ketika Bapak Ibu sekalian menggunakan RTK radio dan juga RTK entry misalkan, maka hanya perlu tiga work mode saja. Dan itu juga bisa digunakan berulang-ulang dengan receiver yang sama ataupun berbeda dan begitu seterusnya. Ketika menggunakan apis berarti tambah satu lagi box Jadi tidak perlu membuat box baru di setiap project. Nah, kemudian di sini ada menu yang hilang. Ada menu yang dihilangkan. Di sini adalah menu about ya. Biasanya dipakai saat pertama kali menggunakan. Saat itu Landstar minta registrasi. Ketika kita membuat project itu tidak bisa karena minta registrasi, maka kita klik menu ini. Nah, menu ini sekarang berubah ada di pojok kiri atas. Di sini pojok kiri atas ada menu baru tiga garis dan di sini adalah menu untuk login. Nah di sini nanti kita bisa login dan sebagainya. Nanti menu about ada di bawah di sini. Nah Bapak bisa register kemudian masukkan email dengan menu ini. Oke, okay. kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu mengenai sharing tools. Jadi nanti di launcher yang baru. Kita nanti dilengkapi dengan aplikasi ya. Jadi di Landstar jelas ini adalah aplikasi di data kolektor, kemudian di laptop atau di PC kita di studio kita dilengkapi dengan CHC remote assistance. Nah ini saling ber terkoneksi dengan internet dan kemudian kita hanya bisa kita cukup bisa dengan sharing code saja. Misalkan begini, ini di desktop, ini di Data kolektor kita hanya menggunakan kode yang sama untuk sharing data. Gitu. Jadi tidak perlu via email, tidak perlu via uh, fasilitas yang lain, hanya cukup menggunakan kode karena dia sudah terhubung. Dan ini adalah fasilitas dari cloud storage dari CHC. Oke, baik, kita langsung ke bagian ketiga, yaitu mengenai integrasi CAT yang ringan. Jadi ceritanya begini, Bapak-Ibu. Jadi memang kan uh, untuk data kolektor itu tidak tidak memang tidak tidak didesain untuk kita mengupload data cat yang besar. Tetapi terkadang kita memerlukan itu sebagai base map ataupun kita perlu itu untuk melihat di data kolektor di lapangan untuk melihat situasi dan sebagainya. Nah, itu biasanya kalau kita import ke data kolektor, biasanya software dari data kolektor itu langsung error ataupun ngeheng karena datanya terlalu besar gitu ya. Atau di waktu stake out juga kalau kita stake out poin itu kita harus bolak-balik dari memilih poin kemudian halaman stakeout, out memilih poin halaman stack out. Nah nanti di lancer yang laser yang baru lancer versi baru ini sudah dilengkapi dengan kemampuan yang cukup powerful ya yaitu mampu import data sampai untuk DWG itu sampai 20 MB dan untuk DSF itu sampai 200 MB. Nah nanti silahkan kalau penasaran bisa ngetes ya di lancer yang lama di tes nanti yang baru di tes. Kemudian semua data cat yang telah diimport bisa jadikan base map juga. Kemudian base map itu juga kita bisa jadikan atau kita bisa stack out langsung dari data cat itu. Nah, ini lebih efisien. Nah, baik. Kemudian bagian selanjutnya adalah mengenai land survey. Nah, ini mungkin sebagian bapak ibu sudah menggunakan, yaitu jadi surveyor atau pengguna kita dapat mengambil data dengan memanfaatkan kode. Tadi sudah saya singgung di depan. Kode itu nanti ketika tipenya adalah line, maka akan terbentuk garis. Kita pindah titik baru, maka akan otomatis terbentuk garis. Begitu seterusnya. Maka ini akan membantu ketika memang kita digitasi di laptop itu memerlukan effort yang lebih. Maka kita lakukan di lapangan. Jadi garis ini terbentuk di lapangan. Ini di tempat lain disebut juga dengan fit to finish ya. Jadi kita melakukan survei dan terbentuk garis. Tentu memang ini survei di lapangan membutuhkan kejelian dalam menggunakan kodenya karena jalan kanan dan kiri itu tidak boleh terhubung. Jadi kodenya ya jalan kanan, jalan kiri begitu. Kemudian taman, kemudian selokan dan sebagainya itu bisa kita buat langsung gitu kode ini juga sangat simpel ya diaplikasikan di user interface dari Lensstar yang baru. Ah, baik, eh, ini tambahan adalah troubleshooting ya. Tidak ada alat elektronik yang sempurna, pasti ada kelebihan juga ada kekurangan. Eh, ini ada beberapa hal troubleshooting. Dan mungkin nanti juga saya tadi melihat ada banyak pertanyaan juga ya sudah di kolom chat. Ini yang pertama koneksi Bluetooth. Ini jika Bluetooth sering putus dalam hitungan detik, terus nyambung begitu maka perlu re-upload firmware. Nah, yang kedua data statiknya bermasalah ini. Nah, kemarin juga saya baru enak juga dengan salah satu customer. Nah ini solusinya adalah pastikan settingan RTK terakhir itu sebagai rover gitu. Jadi misalkan hari ini bapak mengukur RTK base dan rover satu jadikan base satu jadikan rover. Nah ketika di lapangan statik ini Menurut analisa kami yang bermasalah adalah yang kemarin dijadikan base. Maka solusinya adalah yang kemarin dijadikan base itu, kita masuk dulu ke work mode dan kita set sebagai rover RTK radio misalnya. Nah, setelah itu baru kita uh, lodging data statik. Nah, setelah itu uh, insya Allah masalah selesai. Nah, kemudian ada yang masalah juga di lisensi tiba-tiba hilang ini. Karena kan lisensinya kan ini online juga ya. Mungkin ya ada bug di situ. Kita tentu, ketika lisensi hilang, maka Bapak Ibu cukup kode yang dulu dikasihkan itu dimasukkan kembali. Nah, jika tidak menyimpannya, maka kirimkan ke kami email dan email ya, email dari device karena yang dibaca adalah MAC address-nya, bukan emailnya saja, tetapi juga email juga perlu. Yang terakhir adalah ini tentang NMA output. Nah, ini mungkin di survei lapangan jarang dipakai atau yang dipakai menggunakan aplikasi ketiga ya, misalkan menggunakan aplikasi selain Lensar untuk pengukuran entrip misalnya. Nah itu biasanya dia menggunakan Bluetooth untuk data keluarannya. Jadi data koordinat dari E50 ini harus dikeluarkan dan NMA-nya harus keluar. Maka dia default-nya itu kemarin kita temukan dia default-nya di 5 second. Ketika kita set lagi di 5 second lagi, maka kita harus set lagi di 1 second, 1 detik nah maka solusinya adalah supaya dia ter, selalu terset di satu detik maka kita men set atau melakukan setting keluaran NMEA via Bluetooth ini menggunakan web interface ya web interface itu apa web interface adalah eh, alamat yang diketikkan di di browser ketika alat ini terhubung dengan Wi-Fi di laptop misalnya. Jadi kita klik di situ, maka kita akan masuk ke konfigurasi berupa web interface dan di situ ada settingan semua settingan ada di situ, termasuk settingan NML. Baik, ini saja Pak Danang dan Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti bisa diskusi, tanya jawab ataupun masukan-masukan juga bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Ardian atas paparannya. Baik Bapak dan Ibu, tadi dari sisi technical support, Pak Ardian sebagai support engineer, eh, beliau tadi memaparkan mengenai fitur-fitur eh, yang ada di dalam Langstar 7 ya. Ini adalah kalau kita bilang sebagai eh, I50 tidak akan bisa bekerja tanpa adanya Langstar 7 ya. Jadi ini adalah bagian dari nyawa dari I50 sendiri dan tadi ada perbaikan di beberapa fitur dan bahkan tadi ada beberapa problem yang kita temukan di lapangan yang ada sedikit troubleshoot tapi saya lihat nih di kolom Q&A ini banyak juga pertanyaan-pertanyaan uh, kita mungkin nanti akan lebih mari kita bahas uh, discuss technical mengenai pertanyaan ya. Nah, kemudian juga ada beberapa alat yang kita temukan mengalami kerusakan ya, mengalami uh, harus ada perbaikan fisik. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara remote secara apa namanya mungkin dari software kita lakukan setting kemudian problem bisa kita solve tapi ada beberapa problem yang kita harus lakukan alat harus dibawa ke teknisi dan harus dilakukan pengecekan di lapangan eh, sorry dilakukan di kantor untuk melakukan perbaikan baik untuk itu Pak Adian bisa stop share dulu oke terima kasih kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu mengenai uh, pelayanan after sales service yang akan dibawakan oleh Pak Mus Bekandar seraku produk marketing dari uh, CHC selamat pagi Pak Mus selamat pagi Pak Danang oke okay. baik Pak Mus sudah siap ya iya siap baik oke okay, Pak Mus silakan bisa di uh, share screen oke okay. Pak sudah tampak layarnya, ada Danang? Oke, okay, sudah. Uh, tapi ada blok ya, ada blok. Uh, sepertinya harus ada di minimize dulu, mungkin videonya di sebelah kanan atau di uh, tab untuk atur ininya, karena mau menutup uh, slide-nya. Oke, okay, baik. Yang atasnya, ya, di minimize lagi. Ya, oke. Okay. Baik, silakan Pak Mus. Oke, sip. Jadi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya Musmukadar, selaku produk marketing di Datascript. Saya mau pilih Pak Januar dan Pak Rahmat untuk memaparkan terkait layanan purna jual dari alat-alat survei dari Datascript. Untuk menjawab kebutuhan layanan purna jual Bapak Ibu, khususnya di peralatan survei, saya senaf, kami telah menghadirkan data script service solution yang memberikan layanan mulai dari troubleshoot permasalahan Bapak Ibu ketika di lapangan hingga servis alatnya apabila terjadi kerusakan. Untuk menghubungi kami, kami telah menyediakan infrastruktur komunikasi berupa website dan juga yang lebih simpel adalah WA Center. Jadi, apabila Bapak Ibu mengalami kendala dengan alat Bapak Ibu, silahkan menghubungi kami di WhatsApp Center, di 0856 9462 9942, seperti tertera di layar. sebagai service solution, kami akan mendengarkan semua permasalahan Bapak Ibu, khususnya terkait permasalahan alat-alat survei dan kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala dan harus menservis alat atau ingin mengkalibrasi, Bapak Ibu dapat mengirimkan Alat bapak ibu ke kantor pusat kami di data script, atau apabila bapak ibu berada di daerah, kami juga telah menyediakan drop dan pick-up point, yaitu di kantor-kantor cabang kami di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Balikpapan, Manado, Makassar, dan juga di Bali. Jadi, apabila bapak ibu ada di daerah yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu e, bisa mengirimkan alat Bapak Ibu jadi lebih dekat lagi. Kemudian ini adalah jasa layanan yang kami sediakan yaitu mulai dari troubleshoot permasalahan. Jadi apabila Bapak Ibu ada di lapangan kemudian mengalami kendala mungkin misalkan Covernya tidak bisa fix, gitu, Bapak Ibu. Silakan langsung menghubungi kami. Dan apabila Bapak Ibu memiliki anggota tim yang baru, yang perlu pelatihan ulang, silakan menghubungi kami. Dan juga, jasa lainnya seperti kalibrasi total station, teodolit, dan juga waterpass, kemudian perbaikan receiver, dan juga perbaikan data controller. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan kami, mulai dari troubleshooting, kemudian pengecekan diagnosa kerusakan alat, dan juga pergantian spare part yang mengalami kerusakan. Dan ini adalah tim kami pada pagi ini, juga kita dibersamai oleh Pak Rahmat Susilo. Selamat pagi, Pak Rahmat Susilo sebagai supervisor teknisi. Kemudian juga tadi dengan Pak Arir menawar, support engineer yang tadi telah memberikan pemaparan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak uh, uh, Mus. Dari produk marketing yang tadi mewakili tim uh, technical service. Jadi Bapak dan Ibu sekalian uh, cukup clear ya tadi bahwa dari sisi uh, produk ada Pak Ardian mengupdate mengenai pengembangan uh, software. Kemudian tadi kita juga sudah dikit mendapat feedback mengenai bagaimana jika ada trouble shoot alat atau perbaikan alat maka kita sudah menyediakan WA center yang tadi ada di uh, nomor yang ada di slide tadi. Nanti mungkin bisa di highlight lagi oleh Pak Amus di kolom chat nomor WA Center kita. apabila ada problem atau permasalahan alat bisa langsung chatting di WA. Di mana nanti itu akan kita rekam dan akan kita register untuk proses perbaikan. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A kedua atau Q&A kita terakhir di hari ini. Kita masih punya banyak waktu jadi mungkin karena pertanyaannya banyak ini saya mungkin akan berharap kita bisa membahas Uh, satu persatu di sini, ataupun jika tidak, karena waktu dan juga mungkin uh, banyak hal yang perlu kita bahas detail, kami berharap nanti setelah sesi ini kita bisa bertemu atau diskusi langsung dengan masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Uh, kita bisa melakukan pembahasan secara lebih intens ya dari problem, dari problem yang dihadapi. Baik, uh, Pak Adian, Pak Mus, dan Pak Rahmat, uh, and also Mr. Phoenix, we yes. will have our uh, last Q&A session. ya. Yeah. So if any question, I will, uh, if any question related to you, Phoenix, I will inform you, but if not, uh, our team will answer it, okay? Oke, oke. Oke, pertanyaan pertama, uh, tadi yang sudah masuk, yang dari awal, adalah dari Pak Dwi, Budi Dwi Hartanto. Terima kasih Pak Pak Budi. Uh, beliau dari BPKH, wilayah uh, Delapan dan Pasar. Pertanyaan pertamanya adalah, untuk membuat base sementara pada mode RTK radio, koordinat yang digunakan untuk membuat base, apakah berpengaruh apabila kita memasukkan hasil koordinat absolut? atau position here dari alat dibandingkan dengan masukan koordinat titik base yang sudah diukur menggunakan entrip Mohon penjelasannya, apa dampaknya untuk rover yang kita e, jalankan dengan perbandingan base yang berbeda tersebut? Kemudian, pertanyaan kedua beliau, jenis provider yang digunakan untuk akses internet apakah mempengaruhi kualitas hasil dari entrip ya? Oke, mungkin Pak Ardian boleh bisa memberikan tanggapannya Pak dari pertanyaan Pak Dwi Pak Budi Dwi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Budi Dwi. Yang pertama uh, untuk base memang idealnya kita harus uh, apa namanya kita masukkan koordinat dari BM ya. Tapi jika tidak biasanya teman-teman tuh menggunakan koordinat absolut pendekatan di menu lensar namanya get position ya dengan waktu atau dengan uh, durasi. Nah itu sebenarnya dampaknya ke posisinya Pak. Jadi kalau untuk di geometrinya bentuknya itu sama cuma dia posisinya pasti tidak di tempatnya gitu jadi kadang-kadang kalau tipsnya itu teman-teman suka di geser aja tuh sesuai dengan titiknya misalkan base-nya diukur belakangan dengan statik atau dengan metode yang lain kemudian nanti di geser semuanya ke satu titik base itu dari titik base yang absolut itu gitu itu kemudian yang kedua jenis provider pengaruhnya ke ini pak ke apa ke kecepatannya kalau dia internetnya kencang ya lebih cepat begitu kalau dari kualitas hasil kalau di layar itu sudah menunjukkan fix saya kira ya itu hasilnya yang didapat jadi secara kualitas tidak berpengaruh asal di layar sudah terlihat fix begitu begitu pak Danang dan Baik. pak Dwi. ya terima kasih Semoga bisa menjawab ya Pak. Tadi sekali lagi, bila memang eh kurang bisa menjawab nanti di sesi akhir kami akan sharing number pak, jadi bapak-bapak bisa mencatat nomor e, telepon kita nanti e, kita bisa diskusi lebih intens karena pertanyaannya banyak yang masuk Jadi kami ingin mencoba e, menjawab semua. Baik kemudian Pak Muhammad Arianto, beliau menanyakan dampak absolut base untuk RTK radio apakah berdampak besar? E, adakah solusi dari CAC untuk mengatasi tersebut dampak dari absolut base? Nah, Saya ini kurang mengerti nih, tapi mungkin pertanyaannya mungkin mirip ya. Oh. Uh, dampaknya ya tadi, secara, sudah saya sampaikan, uh, posisinya salah tapi bentuk, bentuknya uh, benar. Nah, dan ini semua alat juga seperti itu, tidak nyasir Aceh tapi semuanya seperti itu. Nah, begitu mas Anu. Baik. Baik. Kemudian Pak Damai Prasetyo, adakah hasil penelitian yang bisa dibagikan atau dijelaskan untuk bagaimana kita bisa menilai secara teknikal? Untuk penelitian, penelitian secara... Ya. Internal kita sudah melakukan ya, jadi dulu ketika I50 ini datang begitu, kita sudah uji semuanya termasuk e, RTK, jadi kita uji RTK, kemudian statik, kemudian entrip juga menggunakan e, base dari BG. Nah itu sebagai acuan ya, kemudian kita e, kita gabungkan di situ, kita perbandingkan satu dengan yang lain itu juga hasilnya masih masuk ya untuk toleransi RTK. Kita internal ada, kalau di eksternal saya kurang paham juga ya apakah ada atau, atau atau tidak ada. Terima kasih Pak Ya, Terima kasih Pak Adian. Mungkin saya menambahkan sedikit, mungkin sebenarnya banyak eh, universitas ya dan bahkan eh, akademisi yang menggunakan ilmu 50 saat ini di Indonesia. Eh, mungkin nanti kita sendiri malah belum pernah bertanya nih apakah mereka pernah membuat jurnal atau membuat tesis mengenai analisis yang berdasarkan dari data-data dari CACI 50. Tapi yang pasti alat ini sudah digunakan oleh beberapa instansi pendidikan di eh, kita saat ini. Jadi mungkin nanti kami harapkan setelah ada uh, mungkin ada beberapa akademisi, mungkin uh, beberapa dosen ahli yang sudah membuat penulisan, nanti kita berharap bisa kerjasama untuk kita publish. Baik, kemudian berikutnya uh, Pak Sunarto. Saya pengguna Receiver E50 dengan lansar 7.3.3. Ada berapa fitur yang, dapat, yang terdapat di lansar misalnya dividing line, di mana tidak semua brand ada fitur ini. Oke, okay, berarti ini semacam Feedback, terima kasih Pak. Kemudian nomor dua, mohon informasi apakah di versi terbaru dari Lansar menu survei poin lain polygon sudah dilengkapi dengan art, circle, dan fitur lain yang praktis. Mengingat kami selaku user terdapat gap antara perkembangan receiver di branch AC dengan unit yang kami miliki. Oke, kemudian nomor tiga, mohon untuk user interface di Lansar lebih dimudahkan. Misalnya fitur export dan report bisa jadikan satu. Oke, okay, yeah. jadi sebenarnya beberapa sudah sempat terjawab yeah. sih dari paparannya yeah. Mas Adi, tapi boleh ditegaskan lagi? Ya yeah, boleh. Yang pertama ya memang di situ ada di menu tools. Kemudian yang kedua, ya sudah ada sekarang Pak, eh Mas Sunarto ya sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang ketiga ini memang ini ya, ya ini masukan juga mungkin buat uh, tim programmernya CAC ya, ya yeah, for CAC team. Untuk misalkan lebih mudah digabungkan menu ekspor, jadi semuanya di menu ekspor supaya nyarinya juga mudah, begitu mas Denang? Terima okay. kasih. Oke, okay. so who uh, next? We will have some customer we give us a uh, good feedback. His request is how we can integrated the export uh, and report menu in the one system only. Yeah? So in Landstar we need to. Choose a different two menu for export and report, but he asking how we can integrate between export and report. So, hopefully, in the future, star 7 will have uh, some like this integration. And so, it will be easier to create report and export in the one menu only. Okay, I got the point. I will feedback to our R&D team and uh, they will consider and uh, we will keep uh, you updated. Thank you, Phoenix. Okay. Uh, next question, I will ask. Oke, okay. kemudian Pak Francisco Saverius report hasil pengolahan data dengan program CGO. Wah ini uh, berbeda CGO. Bagian mana yang yeah. menunjukkan kualitas hasil pengukuran? Terima kasih, Pak Adian. Yeah. Jadi ini ada di report ya. Ada kita bisa keluarkan report dari Jasmine. Kemudian nanti di bagian koordinat itu ada bagian satu kolom setelah koordinat misalkan x itu di sebelah kanannya itu ada tuh errornya seberapa begitu biasanya kalimatnya errornya berapa errornya muncul berapa mili atau berapa senti di situ. Oke, okay. oke okay, mungkin Pak, Pak Francisus bisa nanti kontak kita ya di akhir acara nanti kita ada nomor telepon coba nanti bapak bisa wa kita atau saya nanti kita bisa kirimkan manual dari cgo. Di situ nanti ada penjelasan lebih detail mengenai di mana fitur untuk menu untuk mengeluarkan report hasil pengukuran. Oke, kemudian Pak Yasir dari KJSKB Gunawan. Apakah CHC GNSS CI50 dapat digunakan untuk metode survei di laut dan mendapatkan real correction posisi dari stasiun base CHC dengan metode di GPS? Nah, ini rasanya agak <laughs> Silakan, ini ya, kurang <laughs> detail sih. Cuma, sebiasanya sih di laut... CAC dari support system untuk posisi ya dan ini ini harusnya bisa sih ini bisa dilakukan dan biasanya digunakan nmea dan sebagainya itu ini bisa sih pada pada ininya bisa begitu okay. Mas Oke okay, terima kasih Mas Ari mungkin uh Funix sorry I uh, some uh Mr. Yasir he asking that can we use CAC E50 for marine survey in the in the ocean I mean in the in the sea So probably, do you have some uh, feedback how people can use I-50 to support the marine marine survey? Sorry, Phoenix, you're still on mute. Can you unmute? Oh, Hello? Okay. Yeah, okay. yeah. No. Okay. Uh, you mean he want to use the I-50 with the echo or just I-50? Yeah, I yeah, probably with echo sounder, right. Uh, I think our I-50 already support the echo Oke. Okay. Yes. Already support ya. Yeah? Can we use for EcoSonder ya? Yeah? Yes, 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 yes. Oke, okay. Oke, okay, thank you. Ya, Pak hmm. Yasir. Uh, so, ya, di E50 ini sudah, sudah di-setup untuk bisa bekerja dengan ya. jadi harusnya bisa untuk bekerja di laut, dan nanti untuk sistem koreksinya nanti secara teknis kita bisa uh, bahas. Tapi tadi, Pak An sedikit berikan advice uh, menggunakan NMEA. Oke, okay, yang berikutnya Pak Asep Maulana Saiful mungkin bisa untuk CGO-nya berbasis web bisa nangi untuk CGO berbasis web ya oke okay, mungkin oh seperti, seperti uh, layanan beberapa principal uh, ya. pabrikan lain ya yang dia menyediakan post online post processing online. Ya. ya online post processing ya jadi masukkan apa -apa. juga nih Ya, post ya oke next once more somebody give us a uh, feedback He's asking that is it possible in the future, uh, CGO can have the online post processing software online so we we um, upload the data and you you create the online post processing you know? I'm not so sure but yeah. uh, I need to check with our team <laughs> first <laughs> okay yeah yeah thank you okay jadi ya kita lihat feedback for Fiatila how we can develop in the futures probably online post processing service yeah okay. so Uh, the software can be remotely online for the CGO without uh, using a, a dongle or a license, yeah? we just yes, access yes. the web and upload the data and they do post-processing automatically yeah? good advice and probably in the future we will develop yeah, Pak? okay, next question Pak Muhammad Sobari uh, apakah I-50 perlu dikalibrasi? tidak Pak, tidak tidak, tidak jawabannya, <laughs> okay okay karena memang semua alat untuk receiver GNSS tidak ada sebenarnya tidak ada teknik kalibrasinya ya Oke berikutnya Pak Karnato dari Kalimantan Selatan untuk layanan service center dan masih masa garansi apabila ada kerusakan alat dan tidak bisa diperbaiki apakah bisa diganti unit baru Oke uh, baik pertanyaan ini mungkin saya bantu sendiri jawab atau Pak Musmukandar silakan mungkin bisa bantu menjawab dulu untuk layanan service center apakah kerusakan alat dan tidak bisa diperbaiki tapi masih masa garansi nih. Tapi alatnya tidak bisa diperbaiki, apakah bisa di-replace baru? Ya. Selama masih garansi bisa di-replace baru untuk unit yang tidak bisa diperbaiki. Ya, oke. Okay. Bisa dinyalakan videonya Mas Mus? Ya. Ya, oke okay. baik Pak Arnanto, betul Pak memang selama masa garansi kerusakan apa kerusakan yang terjadi apabila bukan karena kesalahan user ya Pak artinya eh Artinya kesalahan penggunaan gitu ya. Karena itu kita akan tetap ganti unitnya. Silakan nanti bapak bisa menghubungi tim kami. Tadi nanti di WA yang tadi di share Pak Mus atau nanti di akhir acara kita akan share nomor telepon kontak bapak bisa kontak untuk apa? Mereport kerusakan alatnya seperti apa agar tim kami bisa melakukan identifikasi. Oke yang kedua Pak Wahyu Saputra. Ya berikutnya Pak Wahyu Saputra untuk penggunaan data fix position untuk base dalam beberapa kasus saya mengalami selisih ketika akan diolah di AutoCAD, ketika disandingkan dengan pengukuran yang sudah saya lakukan sebelumnya apakah apa saja faktor yang mempengaruhi pindah posisinya oke, oke. ini ini, uh, silakan, ini Pak, harus, nanti mungkin kalau butuh konsul lebih jauh bisa jadi tapi yang jelas untuk seperti ini biasanya yang pertama dipastikan untuk pengukuran setelahnya itu base nya benar nah kemudian uh, nanti perlu juga dibahas ini selisihnya berapa begitu dan nanti Eh, biasanya sih ini permasalahan di teknis ini sih, Pak. input base stationnya, begitu Mas Oke, okay, baik. Nanti mohon berkenan Pak Wahyu Saputra, nanti kalau ada kontaknya bisa kita coba share dan diskusi secara langsung ya Pak, untuk melihat data yang Bapak punya. Oke, okay, kemudian Anggi EA, untuk jangkauan cost and trip seberapa jauh ya untuk alat chc 50? Karena jika saya menggunakan course untuk akurasi lama sekali, turun akurasinya secara horizontal 0.02, vertikal 0.01, nih mili atau apa nih mungkin. Oke Pak Dian, mungkin berapa ini cost and trip ini seberapa jauh itu apakah ini apis atau tidak? Coba mungkin and trip and trip <laughs> end trip ya end trip. Ya memang and trip itu ini ya. kalau saya coba tuh 30 kilo masih dapat gitu ya. Cuma memang dia berlaku akurasi itu kan dia pasti semakin jauh itu berkurang juga gitu. Dan and trip itu kan kita tidak bisa mengontrol terkait dengan kondisi base nya. Jadi memang ya banyak faktor begitu begitu Mas Oke baik. Oke, kemudian Pak Yasir. Oh, tadi sudah ini pertanyaannya. Mengulang ya. Uh, Oke, okay, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Kami masih ada waktu sekitar dua pertanyaan lagi. Saya bisa jawab, mohon maaf, karena ternyata waktunya juga uh, menipis. Dan Bapak-Ibu, kami harapkan untuk bisa mengisi feedback form ya. Sekali lagi kami ingatkan, karena setelah dua pertanyaan ini selesai, kami akan menutup feedback form dan undiannya akan kita mulai setelah ini. Oke, okay. Oke dari Pak Nuryansah, apakah ada korelasi antara firmware dan update software Landstar? Tidak ada pak. Korelasi antara firmware di receiver mungkin ini ya, ya di receiver. dan tidak ada ya. Tidak ada. Oke baik. Uh, pak PT Gumilang, untuk penggunaan cac 50 di survei laut, nah, ini sudah tadi ya? Oh uh, agak sedikit biar nih sebagai penentu posisi atau metode DPS, apakah bisa mendapatkan koreksi sinyal? Uh, bisa tadi ya pak jawabannya bisa. Kemudian Pak Damai, dalam pertambangan penentuan posisi Titik bor apakah sudah bisa ditunjang dengan CHC NAF metode RTK? Oh, ini untuk bor hole ya, membuat bor hole. Ya, bisa. Apakah bisa, bisa ya? Bisa, bisa ya, sangat bisa ini. Nanti mungkin pada Mei kalau ada problem seperti apa harus melakukan contoh aplikasinya nanti kita juga bisa diskus lebih in-depth. Kemudian Pak Sunarto kembali menanya untuk kami mempunyai unit receiver I50 yang mengalami trouble yaitu saat dinyalakan dua lampu LED baterainya menyala merah bersamaan. Dan tidak ada indikator receiver menerima sinyal melalui indikator LED satelit. Apakah bisa nah bisa dilakukan online maintenance. Oke. Ini, ini bisa langkah awalnya adalah di receivernya masuk ke web interface kemudian dilakukan reset receiver jadi ke factory defaultnya. Kemudian yang kedua diupdate kembali firmware yang terbaru. Nah kemudian setelah itu baru dicoba lagi. Ketika masih sama maka sepertinya harus dikirim ke service center. Oke, okay, berarti uh, coba nanti Pak Senarto bisa mengkontak kita tadi di nomor WA centernya ya, uh, service center tadi, untuk mencoba nanti kita discuss di sana Pak, untuk membantu asistensi di awal. Semoga nanti ketika sudah troubleshooting pertama bisa selesai, tapi kalau memang tidak tentu harus dicek di uh, kantor kami izin Pak untuk dari Pak Eko ya. Izin Pak untuk surveyor ATR BPN jangan disarankan RTK radio base absolute. Oke, ini ada masukan uh. Pak Ardian mungkin ya yeah, uh, yeah. mohon dihindari metode ini ya. Betul, tadi oke tadi pertanyaan pertama tadi dari dari BPKH jadi ini dari ATR BPN uh, sedikit memberikan masukan. Terima kasih Pak Eko. Iya, yeah, terima kasih Pak Eko. Ini <laughs> masukannya <laughs> ya bagus sekali. Kemudian Pak Nurdiansah untuk ilmaku disarankan untuk kan kan kembali baterai CMOS atau baterai jam, karena dalam beberapa case itu punya pengaruh yang cukup dalam pengamatan statik. Oke, kemudian nomor dua, sediakan bank data untuk firmware dan update kan start terkini agar dapat digunakan secara maksa dan umum. Kemudian ketiga, masukkannya sediakan fitur reset unit ke mode pabrik agar permasalahan software dapat ditangani oleh user. Dan keempat memberikan manual book yang dapat diakses umum agar sebagian user dapat lebih mudah untuk penggunaan dari produk-produk CAC baik jenis ataupun perihal lainnya. Oh, kalau manual book sebenarnya kita sempat share waktu itu tapi oh ya betul mungkin secara umum mungkin nanti kita bisa tuangkan di metode online atau nanti menggunakan sosial media kita ya. Terima kasih banyak nih Pak Nuryansa untuk input dan masukannya sangat kami harapkan sekali dan saya rasa ini satu hal yang nanti akan kami diskusikan dengan tim Tambahan Pak Danang, Tambahan. silakan. Poin satu, dua, terima kasih. Poin tiga ini sudah ada, tapi bukan di menu Lens Star ya, tapi di web interface. Jadi, harus connect WiFi ke HP atau ke laptop, kemudian masuk ke web interface. Di situ ada, ya. Oke, okay, betul, Pak. Jadi, saya lupa juga ya. Di E50 itu, kita untuk melakukan setting di receiver, kita harus menggunakan metode web interface ya. Jadi, kita konekkan WiFi ke laptop atau tadi handphone untuk kita selokan setting di receiver E50-nya. Oke, okay. lalu, Pak, lalu. Muhammad Saipudin, eh, pada aplikasi Lansar sebelumnya dipilih PDN network tidak bisa menggunakan WiFi HP yang berbeda dengan controller bahkan jika keluar dari aplikasi Lansar networknya terputus apakah Lansar 7 yang baru bisa menggunakan WiFi dari device yang berbeda? Sebenarnya aplikasi ini sebenarnya dengan PDN network tidak bisa menggunakan WiFi HP yang berbeda Tuh. dari aplikasi Lansar networknya terputus nah ini mungkin box juga ya nanti mungkin ya, di box. Okay. yang baru nanti kita coba tes dulu Siap. Terima kasih. ya semoga Terima kasih. problem untuk wifi ini bisa kita solve ya pak lalu baik bapak dan ibu sekalian saya rasa sudah uh, semua uh, pertanyaan ya tidak semua mohon maaf sudah semua kami jawab uh, sedikit bisa memberikan feedback dan feedback dan respon dari uh, bapak ibu sekalian uh, oke okay. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi feedback form. Kami harapkan Bapak dan Ibu sudah mengisi ya feedback form. Uh, oke, okay, saya cek terlebih dahulu. Sudah ada yang uh, yang sudah masuk. Oke, okay. oke okay, sudah ada tambahan nih. Baik, saya tutup ya uh, Bapak dan Ibu sekalian untuk sesi feedback form. Kami tidak tidak akan masukkan lagi. Uh, nah, kami sudah masukkan semua. Terima kasih atas partisipasinya uh, yang sudah mengisi kami sangat menghargai dan uh, kami akan masuk ke sesi undian. mohon maaf. Oke. Okay. Baik Bapak dan Ibu, kita akan mengundi ya uh, siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah yang sudah mengisi feedback form. kayak 73 input. Terima kasih banyak. Di mana nanti ada hadiahnya. Yang pertama ini adalah mendapatkan uh, CHC DL8 external radio. Kami akan undi, ya. Yang mengundi adalah software, ya, dari Pick Wheels. Jadi, tidak ada uh, maksud dan tujuan yang okay. software yang mengundi sudah berputar ini di tempat saya. Oke, okay. selamat untuk uh, Sandy Yulanda Putra. Sandy Yulanda Putra, selamat sekali lagi. Mohon dicatat, Pak Ardian. Eh, sorry, so, Pak Amus, bisa menampilkan ya? video mungkin di kamera. Iya, boleh. Pemenangnya ketahuan. Baik. Mohon <laughs> maaf ya. Selamat <laughs> Pak Jangan udah live lagi. <laughs> Yulande Putra, selamat sekali lagi atas mendapatkan ya Oke, baik. Berikutnya untuk mendapatkan hadiah eh Tab Samsung Tab 5e ya, dan software Lanstar 7. selamat kepada Pak Muhammad Arianto Prastiawan SSI. Selamat Pak Muhammad Arianto. Mohon dicatat lagi tim uh, dari data script untuk mencatat pemenang berikut ini Pak Muhammad Arianto Prastiawan Selamat. Saya tadi lupa mendelet ya. Pak. Pak Muhammad saya delete dulu. Sama tadi Pak uh, Sandy ya. Nanti baik nanti saya delete kita ini. Oke kita undi lagi untuk pemenang terakhir nih Pemenang terakhir berhak mendapatkan Satu unit juga CHC DL8 External Radio Satu set Oke kita undi Satu, dua, tiga Ya sudah ada pemenangnya ini Hidayat Triasepta, ya selamat kepada Pak Hidayat Triasepta. Oke, kita sudah mendapatkan tiga pemenang sekali lagi mau dicatat ya Pak Mus. Kami sudah catat tiga uh, pemenangnya dan tadi nomor telepon bapak-bapak juga sudah kami catat di register uh, feedback form. Nanti akan kami hubungi untuk kami catat alamatnya, nomor teleponnya dan pengiriman dari hadiahnya. Berarti selamat sekali lagi untuk tiga pemenang yang sudah mendapatkan hadiah dua uh, unit chcd 8 dan satu Samsung Tab 5e. Dengan hadiah, uh, dengan tambahan software Lansar 7. Selamat. Sekali lagi. Baik, uh, Bapak dan Ibu, kita masuk ke akhir dari uh, sesi webinar di uh, pagi hari ini. Sebelum akhiri, kami ingin melaunching salah satu program yang kita namakan CHC NAFI 50 Gold Member Program. Jadi hadiahnya nggak berhenti di sini. Kita terus akan berikan hadiah ke Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah program di mana Bapak dan Ibu sekarang yang hadir di sini berhak untuk bisa bergabung dan join dalam program ini. Caranya cukup mudah, cukup Bapak dan Ibu mencantumkan order atau melakukan pemesanan ya, pemesanan receiver i50 baru selama periode acara ini sampai tanggal 15 Oktober nanti. Dan kemudian Bapak dan Ibu memberikan kami rekomendasi 15 nama berupa perusahaan atau surveyor berlisensi KJSKB atau uh, PT atau konsultan jasa survei pemetaan silakan nanti akan kami berikan linknya nanti akan Bapak dan Ibu untuk mengisi 15 nama ya terutama tapi pertama syarat pertama dulu ya harus melakukan pemesanan kemudian kedua uh, Bapak dan Ibu memberikan kami 15 nama nah siapa yang nanti memberikan jumlahnya lebih ini minimal 15 ya artinya boleh memberikan 20 30 nama dan nanti kami akan validasi nama-nama tersebut. Jadi kalau nama-nama tersebut bukan nama-nama yang tepat, artinya fiktif atau mungkin hanya rekan kerja sejawat atau mungkin nama keluarganya bukan uh, yang kami kriteriakan yaitu adalah seorang surveyor lisensi, pajak uh, SKB, perusahaan jasa konsultan yang atau uh, perusahaan yang valid, maka kami akan delete nama-nama tersebut. Tapi kalau nama-nama tersebut valid, kita akan nanti hitung sebagai poin bapak dan ibu dan bapak ibu berhak mendapatkan apa nih hadiahnya hadiahnya adalah satu base station CHC ya N72 jadi bukan main-main nih hadiahnya adalah satu unit base station jadi bapak ibu bisa membangun sendiri nanti base station yang bisa membangun untuk melakukan pengukuran base RTK atau melakukan pengukuran berbagai ya. dan ini nilainya nggak main-main nilainya lebih dari dua ratus juta rupiah untuk satu unit receiver ini jadi kita berikan gratis free kepada Bapak dan Ibu dan ada empat pemenang, ada empat pemenang yang berhak. Nah, kapan pengumumannya nanti akan kita adakan lagi semacam event seperti ini di tanggal 30 Oktober 2021. Jadi ada nanti kita akan validasi dan kemudian kita akan tentukan. Nanti silahkan ini di share ya, boleh di print screen, boleh dikirim ke teman-temannya. Ayo siapa yang mau mengikuti Gold Member Program ini sangat terbuka dan tentu dengan syarat yang saya sudah cantumkan di layar ya. Oke. Okay sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ini mohon untuk bapak dan ibu bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa menghubungi nomor Pak Mus Mukandar 0822-2688-2350 atau tadi wa center kita di 0856 berapa Pak Mus bisa di maaf saya sendiri juga belum ya, melakukan. gimana? Ada tadi untuk nomor yang uh, service center untuk uh, troubleshoot 0856 0856 9462, 9462 9942 ya. Oke. Okay. Ya. Okay. 9942 ya. ujungnya. Oke, okay. baik saya ulangin di 0856 hmm. 9462 hmm. 9942. Oke, okay. silakan apabila ada ingin pertanyaan atau apa atau bahkan bisa saja kontak ke sosial media kita ya di data sip surveying di Instagram atau di Facebook okay. di data sip surveying jadi silakan bapak ibu bisa mengisi atau uh, DM langsung ke uh, sosial media kita termasuk jika jika ingin memiliki materi, materi. saya ingin request materi hari ini silakan caranya cukup gampang follow aja sosial media kita dan DM ke sana nanti tim admin kami akan mereply merespon memberikan link untuk bapak ibu download materinya jadi kita akan sharing materinya hari ini tapi akan kita share di sosial media kita. Oke, okay, ini juga silakan bapak ibu jika ingin mengikuti program tadi di 50 gold member, saya mau deh mau melakukan ini pak, kita mau pesan dan kemudian saya akan rekomendasikan teman-teman saya uh, kepada kami nanti berhak mendapatkan hadiah satu set N72. Bapak bisa menghubungi Pak Bambang Hartono di 08161927355 atau Pak Dwi Sandia di 081319540307 atau ke Pak Sigit Cahyono di 0813 2848 3082 silakan eh, menghubungi rekan-rekan kami dari PT Data Script Oke Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya sudah kurang lebih hampir lebih